Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Pendi Kusno Channel. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan membahas tentang terapu apabila diparalel, apakah ampernya akan naik? Barangkali teman-teman sudah mencoba di rumah ya. Usahakan trafonya itu besarnya sama, ampernya juga sama ya. Ini seperti ini, satu trafo dia 5 ampere, yang satu lagi juga 5 ampere, dia cuma 18 volt ya. Tapi ini bukan CT, ini setengah gelombang, sama saja ya, setengah gelombang maupun CT sama saja. Oke, kita tes dulu tiap-tiap trafo ini dia mengeluarkan berapa volt tegangannya, apakah sama dengan yang ditulis di sana ya, itu 18 volt. Sebentar, kita colokkan di sini dulu. Saya mau on dulu. Ya, saya sudah on. Untuk trafo yang pertama, kita lihat sama-sama ada berapa volt. Ya. 19, 18 ya, 19 begitulah. Yang satu lagi, oke, 19 sama ya. Untuk ampernya kita buktikan dulu, saya off dulu ya. Untuk ampernya kita buktikan dulu ya, tiap-tiap trafo ini dia mau bisa mengeluarkan berapa ampere ya maksimalnya. Dan caranya dari yang 0 ya, ini yang 0 saya sudah gabung, dari 0 ke yang 18 voltnya kita gabung jadi satu. Sebentar, saya potong dulu videonya. Oke, untuk nolnya ini, nolnya ya, saya sudah ini nol trafo yang pertama, dan ini nol trafo yang kedua, yang ini 18 voltnya saya sudah gabung ya. Sekarang kita akan coba. Kita masukkan dulu. Ini saya sarankan untuk teman-teman jangan terlalu lama ya, kasihan trafonya, nanti akan sangat panas. Diletak di ditaruh di sini biar sama-sama kelihatan. Oh, sebentar. Oke, sekarang kita akan tes on ya, ada berapa ampere. Yang ditulis dia 5 ampere ya, tapi kita lihat berapa ampere. Ya, 6 ampere, 6 ampere, 5 ampere. Dia 5 lebih. Ya, 5, 4, 5 begitu. Nah, ya, betul 5 ampere. Oke, sekarang kita coba untuk trafo yang kedua ya. Yang sini tadi sudah ya. Sekarang yang trafo sebelah kiri. Kita colokkan. Lalu kita on. Ya, 6,21 ya.
sama 5 begitu. Sama teman-teman ya. Angkanya sama. Oke. Sekarang kita akan mengetes kedua-duanya ya. Sebab trapo ini sudah kita paralel ya. Sudah kita paralel. Lalu kita akan memaralel kedua-duanya ya. Apakah trapo ini bisa menjadi 10 ampere lebih ya, atau sekitar 10 ampere. Kalau iya ya berarti tepat. Ya, kita buktikan sama-sama. Tunggu sebentar, saya akan menyambung kabelnya dulu. Oke, sekarang kita sudah gabung dua channel ya, antara trapo 1 dengan trapo yang kedua. Sekarang kita mau tes, masukkan dulu colokannya dan kita ke on. Apakah ada 10 ampere? Ya. Ternyata 10 ampere, teman-teman. Oke. Ya, ternyata trapo yang di paralel ternyata ampernya naik. Asalkan trafonya usahakan sama teman-teman ya. Barangkali teman-teman di rumah itu ada, oke, misalnya trafonya ada 10 ampere apa 5 ampere ya. Tak cukup power ya untuk amplifier. Ya, ada 2. Ya udah digabung saja, enggak usah beli 10 ampere, enggak usah beli. Ya. Cukup 5 ampere di paralel jadi 10 ampere dan daya untuk amplifier teman-teman juga akan bertambah ya, powernya jadi kuat tenaganya ya. Oke, barangkali untuk pemula ya yang mau bertanya dipersilahkan ya. Memang 10 ampere. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian ya video dari saya, Mas Pendi. Jangan lupa teman-teman ya, untuk ininya di subscribe dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya ya. Di subscribe teman-temannya, nggak bayar ya, nggak usah bayar, subscribe saja ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Oke. Sekian dan terima kasih.